Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan yang menyaksikan video ini, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, amin. Ampunilah segala kekhilafannya, amin. Mudah-mudahan Allah berkahkan rizkinya, Allah, dan mudahkan segala urusannya, ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan cara like, subscribe dan share seluas-luasnya. Insya Allah dengan kita like, dengan kita share, bagikan ke teman-teman kita, dan juga kita subscribe, insya Allah akan menjadi nilai pahala, menjadi nilai ibadah. Karena isi konten ini Sunanul Huda TV, channel YouTube Sunanul Huda TV, adalah konten untuk syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ahli surga ini memiliki yang namanya spesial, kekhususan, ya, mempunyai yang namanya kelebihan yang Allah berikan. Nanti manusia yang menjadi ahli surga, Allah berikan 6 kelebihan. Ya. 6 kelebihan, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahli surga. Karena surga ini adalah tempat darun ni'am. Tempatnya kenikmatan-kenikmatan. Tidak lagi capek kita di surga. Seperti hidup di dunia. Kalau di dunia kita merasa capek. Kita kerjaan juga, ibadah juga, pasti memerlukan tenaga, memerlukan yang namanya materi dan lain sebagainya. Tapi di surga kita semuanya akan diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kenikmatan yang belum pernah kita rasakan ketika di alam dunia. Insya Allah Allah akan berikan semuanya kepada ahli surga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ahli surga ini diberikan 6 kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihannya? Yang pertama, ahli surga itu enggak pernah buang air kecil. Tuh. Enggak ada yang namanya buang air kecil. Tuh. Ahli surga kan enak. Yang kedua, ahli surga itu tidak buang air besar atau BAB. Atau kata anak zaman sekarang, pup. Ya. Enggak buang kotoran. Tuh. Dari lubang depan, kubul dan dubur, tidak keluar kotoran. Tuh, ahli surga diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti akan gemuk atau perutnya akan besar? Tidak. Itulah kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ahli surga ini tidak gila. Enggak ada ahli surga ini gila. Seperti hidup di dunia. Kalau hidup di dunia, ya, kalau sudah akal sudah tidak kuat lagi dengan persoalan-persoalan hidup, uratnya putus, akalnya hilang, menjadilah orang sinting. Karena persoalan ini tidak dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, tidak gila orang. Karena di surga ini tempat nikmat, gak ada orang yang namanya pusing. Gak ada yang namanya mikirin seperti di dunia, mikirin cicilan, mikirin lain sebagainya. Gak ada. Semuanya fasilitasnya serba kumplit, serba enak, tidak capek lagi seperti kita di dunia, hidup di alam dunia. Dan berikutnya adalah orang yang hidup di alam surga, ahli surga ini tidak berjenggot, ya, untuk kaum laki-laki tidak berjenggot. Tuh, untuk kaum laki-laki. Dan ahli surga itu tidak tidur. Tidak tidur seperti ketika kita hidup di dunia. Ya, ketika kita hidup di dunia, kita perlu yang namanya tidur. Tapi kalau di akhirat, apa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada yang namanya tidur. Tidak tidur. Terus melek terus. Ya, tidak tidur. Ahli apa? Nggak ngerasa ngantuk. Itu kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ahli surga tidak bergigi. Tuh, seperti bayi, ya, lucu, mungil. Tidak bergigi ahli surga, kelebihannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 6 orang
di ahli surga ini, yang hidup di surga ini, yang berjenggot ini khusus ini siapa saja? Yaitu Nabi Adam yang berjenggot nanti hidup dia apa di surganya Allah. Nabi Adam ini berjenggot. Ya. Terus siapa lagi yang berjenggot? Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh ini berjenggot, ya. Terus siapa lagi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini berjenggot hidup di alam surga ini. Terus Nabi Idris. Terus Nabi Musa, terus Abu Bakar. Tuh keenam orang ini nanti beda dengan ahli surga yang lainnya. Khusus keenam orang ini berjenggot hidup di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah spesial kelebihan, keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli surga. Mudah-mudahan ya Allah, saya, kita semuanya yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, kita semuanya ya Allah masukkanlah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kita semuanya ya Allah sehingga bisa kembali kepada-Mu ya Allah, yaitu menggapai ridha-Mu dan dimasukkan ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf al-fakir. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Yang namanya miskin ilmu, belajar untuk menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, bil khusus untuk pribadi, umumnya untuk semuanya. Itu saja. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.